大日如来净世咒，我等你很久了，住手！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan bahwa pertarungan Yin Ji Yuan melawan MC kita telah selesai. Dan kemudian setelah itu Ye Chen dan yang lainnya kembali lagi ke Sekte Heng Yu. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokela, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Ye Chen yang baru sampai di Sekte Heng Yu langsung disambut oleh ketua Sekte Ding Tian dengan sangat gembira. Ding Tian juga menegaskan bahwa semua antek-antek Tong Xuan dan Yin Ji Yuan telah dia taklukan. Tetua Heng Tian juga kemudian menyambut kedatangan MC kita ke tempat tersebut. Ye Chen segera memberi hormat kepada Tetua Heng Tian, namun Tetua Heng Tian melarangnya bersikap demikian kepadanya. Mereka juga kemudian memberitahu Ye Chen bahwa Yin Ji Yuan telah berhasil ditangkap dan apa yang akan dilakukan olehnya kepada Yin Ji Yuan. Singkat cerita, pada saat ini Ye Chen telah berada di hadapan Yin Ji Yuan. Melihat kedatangan Ye Chen dengan cepat, dia pun mengekstrak kekuatannya dan muncullah energi naga yang kemudian langsung menyerang kepada Ye Chen. Akan tetapi serangan tersebut tidak bisa melukai Ye Chen karena mereka dikurung oleh energi spiritual kuat. Bahkan naga tersebut tidak bisa bergerak karena tubuhnya diselimuti oleh guntur yang sangat hebat. Ye Chen menciptakan kloningnya dan menyerang naga tersebut hingga pada akhirnya berubah menjadi sosok makhluk aneh lainnya. Naga tersebut nampak kebingungan karena dia berubah menjadi sosok biksu, namun kelakuannya sekarang menjadi baik karena telah ditaklukkan oleh Ye Chen. Ye Chen kemudian mengeluarkan Yin Ji Yuan dari tempat tersebut. Sedangkan si biksu mengikutinya dari belakang karena sekarang dia sudah menjadi baik. Singkat cerita, pada saat ini Yin Ji Yuan telah diikat oleh rantai di arena hukuman Sekte Heng Yu. Semua orang berkumpul melihat Ye Chen akan menghukum Yin Ji Yuan. Sementara itu, Yin Ji Yuan yang sudah tidak berdaya tetap emosi dan marah namun tidak bisa melawan kepada MC kita. Ye Chen kemudian memberitahu Yin Ji Yuan bahwa sekarang dia telah berhasil menguasai lagi Sekte Heng Yu. Dan itu membuat Yin Ji Yuan terkejut dan sedikit tidak percaya. Ye Chen kemudian memukuli Yin Ji Yuan dan dia juga mengeluarkan energi spiritualnya berniat untuk mewafatkan Yin Ji Yuan. Namun tiba-tiba datanglah Tong Xuan yang memerintahkannya untuk berhenti dan jangan membunuh muridnya. Melihat itu membuat Yin Ji Yuan sangat gembira karena dia mengira Tong Xuan akan menolongnya. Ye Chen kemudian berkata bahwa dia telah lama menunggu kedatangan Tong Xuan. Mendengar itu Tong Xuan menjadi sangat marah dan langsung menyerang menggunakan kekuatannya, tapi berhasil diblokir dengan mudah oleh MC kita. Beberapa saat kemudian muncullah ketua Ding Tian dan yang lainnya yang berdiri di dekat Ye Chen. Tetua Heng Tian berkata bahwa waktunya telah habis untuk Tong Xuan mengacau di tempat ini. Karena sekarang yang menguasai Sekte Heng Yu adalah Ye Chen. Mendengar itu membuat Tong Xuan marah besar dan masih sedikit tidak percaya. Ding Tian kemudian menjelaskan lagi bahwa selama ini Tong Xuan dan konco-konconya telah melanggar aturan dengan melayani seorang ketua yang memiliki kekuatan iblis. Dan Tong Xuan sangat tidak layak sekali menjadi leluhur Sekte Heng Yu karena sudah banyak melanggar aturan. Tong Xuan yang marah kemudian berniat menyerang lagi kepada mereka semua.
namun dengan cepat dihalangi oleh si nenek tua agar lebih baik mereka menyerah saja. Selain itu, si nenek tua juga selama ini tidak setuju jika sekte Hengyu dipimpin oleh Yin Jiwan yang memiliki sikap arogan. Menurutnya yang pantas memimpin sekte Hengyu saat ini adalah Ye Chen. Setelah berkata demikian, nenek tua itu pun kemudian mendekati dan berdiri di samping Ye Chen. Tidak lama setelah itu, dua orang tetua lainnya juga menyerah dan berdiri di belakang Ye Chen. Tong Xuan yang melihat itu, dia nampak sangat marah dan kecewa karena mereka semua sekarang telah mengkhianatinya. Ye Chen kemudian menantang Tong Xuan untuk bertarung dengannya. Siapapun yang menjadi pemenang dalam pertarungan ini, maka dialah yang akan menjadi pemilik sekte Hengyu. Mendengar itu, beberapa orang yang ada di sana meragukan kemampuan Ye Chen yang mustahil mampu mengalahkan Tong Xuan. Tetua Heng Tian juga mengingatkan agar Ye Chen jangan gegabah dengan menantang Tong Xuan yang sangat kuat. Namun Ding Tian menenangkannya dan memerintahkannya untuk percaya saja kepada MC kita. Yin Jiwan yang mendengar itu, dia nampak sangat gembira dengan gegabahnya kelakuan Ye Chen. Pertarungan di antara mereka berdua pun telah dimulai dan terlihat mereka berdua sedang beradu kekuatan hebat. Orang-orang yang ada di sana merasakan bahwa kekuatan mereka berdua benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Para murid yang ada di bawah sangat terkejut karena Ye Chen dapat mengimbangi kekuatan leluhur sekte Hengyu yaitu Tong Xuan. Namun beberapa saat kemudian Ye Chen berhasil melemparkan energi naganya yang membuat Tong Xuan harus terdesak. Ye Chen kemudian memukuli Tong Xuan hingga pada akhirnya dia pun harus kembali terdesak dalam pertarungan itu. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Tong Xuan akan berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Ye Chen. Namun ternyata Tong Xuan masih belum kalah karena setelah itu dia pun kembali mengekstrak lagi kekuatannya. Beberapa pedang energi spiritual menyerang kepada Ye Chen tapi berhasil dengan mudah dikalahkan oleh MC kita menggunakan pedang kuatnya. Yin Jiwan yang melihat kejadian tersebut, dia nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata gurunya malah terdesak ketika berhadapan dengan Ye Chen. Ye Chen kemudian mengekstrak lagi kekuatannya dan membuat Tong Xuan semakin terdesak saja. Akan tetapi ternyata Tong Xuan masih sangat kuat karena setelah itu dia mengekstrak kekuatannya lagi. Tiba-tiba energi pedang yang sangat besar dan kuat banyak bermunculan dari langit dan sepertinya akan menyerang kepada MC kita Ye Chen. Ye Chen yang melihat itu, dia tidak takut sedikit pun dan kemudian mengekstrak lagi kekuatan 10.000 pedangnya. Menggunakan kekuatannya, dia berhasil menghancurkan seluruh energi pedang-pedang besar yang dikendalikan oleh Tong Xuan. Tong Xuan. Ye Chen kembali mengekstrak lagi kekuatannya dan di sisi lain Tong Xuan juga mengekstrak kekuatannya lagi. Adu kekuatan di antara mereka berdua terjadi dan terlihat Tong Xuan harus kalah dalam pertarungan ini dan terkapar di tanah. Semua orang segera menghampirinya dan Ye Chen berkata kepada Tong Xuan bahwa dia telah kalah. Namun tiba-tiba energi-energi yang sangat kuat keluar dari tubuh Tong Xuan. Ketua Ding Tian memerintahkan Ye Chen untuk segera menjauh dari Tong Xuan karena sepertinya dia akan menghancurkan tubuhnya untuk membunuh Ye Chen. Pada akhirnya ledakan pun terjadi. Setelah ledakan terjadi, semua orang menatap ke arah Tong Xuan dan juga Ye Chen. Yin Jiwan tersenyum gembira karena dia mengira bahwa Ye Chen pasti mati akibat terkena ledakan tersebut. Namun di luar dugaan ternyata Ye Chen masih hidup dan dia diselimuti oleh energi spiritual yang sangat kuat. Sehingga membuat Yin Jiwan terdiam seketika dan masih belum percaya ternyata Ye Chen tidak mati. Setelah itu Ye Chen mempersilahkan kepada semua murid yang pernah disiksa oleh Yin Jiwan untuk balas dendam saat ini juga. Dan setelah itu semua murid yang merasa memiliki masalah dengannya langsung memukulinya.
Singkat cerita, Ye Chen kemudian sampai di tempat penginapan Bu Guru Cuksuan. Dia pun berlari berniat untuk memeluk Bu Guru Cuksuan, namun ternyata geng itu ternyata adalah adiknya, yaitu Chuling Er. Sehingga dia ditampar karena gegabah ingin memeluk Chuling Er. Namun beberapa saat kemudian Chuling Er kemudian memeluk Ye Chen karena dia sangat gembira karena Ye Chen telah selamat. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita berhasil membunuh dua orang praktisi lainnya, namun sepertinya dia terpaksa. Scene berpindah di tempat Sekte Heng Yu, Ye Chen dan yang lainnya mengunjungi kuburan kakek tua yang telah berjasa kepadanya. Selain itu, dia berjanji di atas kuburan tersebut akan membawa Sekte Heng Yu ke arah yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, upacara penobatan Ye Chen untuk menjadi pemimpin sekte secara resmi telah dimulai. Ketua Ding Tian langsung memberikan sebuah benda peta 9 provinsi Suan Tian yang menandakan bahwa sekarang Ye Chen lah yang menjadi ketua Sekte Heng Yu. Setelah itu Ye Chen berpidato dan berjanji kepada semua orang yang ada di sana akan membawa Sekte Heng Yu lebih hebat lagi daripada saat ini. Kami Yan Huang Hang Yue Shili Xiang He, jie shi Zheng Yang Zong an zhong cehua. Ru jin, shi shihou xiang Zheng Yang Zong. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.